Tukatan Banyu Pinaro memiliki makna yang dalam pada konteks kehidupan spiritual masyarakat Bali. Dilaksanakan sehari setelah Hari Saraswati, upacara ini bertujuan untuk membersihkan kegelapan pikiran dengan ilmu pengetahuan, secara harfiah disebut mandi dengan ilmu pengetahuan. Dan juga akan menyasar lebih banyak lagi anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dan yang lebih penting lagi bahwa Saraswati ini bukan difokuskan kepada para siswa saja, ini kepada semua umat. Semua umat harus tetap belajar dan tetap mengisi. Pengelukatan Banyu Pinaro memiliki makna simbolis sebagai sarana menyucikan diri bagi masyarakat Hindu Bali. Selain sebagai sarana untuk membersihkan diri secara spiritual, ritual ini juga mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang masih dijunjung tinggi di tengah-tengah modernitas.